Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahu wa man nasara wa ala. Dirahmati Allah, Tuan Moderator, rakan ahli panel, seterusnya kepada seluruh ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, abang-abang, setadi adik yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian, ya. Okey. Kita cerita mengenai 1400 tahun yang silam. Dan kita jangan cerita sekarang, bayangkan ketika itu orang berada dalam keadaan yang ilmunya tak berapa banyak, ya. Jadi dan sekalipun ada ilmu, tetap diberi golongan itu nama golongan jahiliyah. Jahiliyah ni maknanya jahil lah, atau orang tak ada ilmu. Walaupun orang Arab ni dia ada ilmu berniaga dah. Dalam Quran Allah sebut liila fi quraishin ila fihim rihlatasyita'i wassaif. Kan kebanyak kebiasaan orang orang Quraisy tu dia berdagang pada musim sejuk, kan, pergi ke Yaman, dan pada musim panas dia pergi ke Syam. Kan, jadi maknanya tapi tetap digelar masyarakat itu sebagai masyarakat yang jahiliyah. Sehinggalah Nabi SAW mendapat wahyu pertama kalau ikut tahun dia pada 610 Masihi. 610 Masihi di Gua Hira, Nabi SAW dapat wahyu yang pertama. Dan semua kita tahu ayat yang pertama diturunkan adalah Iqra, bacalah. Maksudnya diturunkan ilmu tu mula-mula sekali adalah untuk kita, wahyu tu sendiri adalah untuk develop ilmu tu. Walau bagaimanapun, kalau kita tengok ayat itu, dia tidak terhenti kepada Iqra semata-mata. Diteruskan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Maksudnya kita kena baca, tapi tak semua benda boleh dibaca. And otak ni, minta maaf, otak ni dari sudut penerimaan, maaf saya sebut, dia lebih bodoh daripada perut. Minta maaf saya sebut, perut ni dia terima benda buruk, dia berusaha keluarkan, muntah, cerit berit, dia usaha keluarkan. Tapi otak terima benda buruk, dia akan lekat. Kan? Sebab itu maknanya kita jangan maknanya dedahkan kalau tak kuat. Tak semua benda boleh dibaca, semua benda kita tengok dekat YouTube, semua benda tengok dekat apa nama dekat TikTok dan sebagainya, dia boleh merosakkan otak ni. Tak percaya, kita boleh cuba try test, eh. Nanti kejap lagi kalau ada kawan kita datang, okey. Dia datang lambat lagi, eh. Kita pun cakap kat dia, cakap, Ajar lambat datang ke? Oh lah, sibuk sikit tadi kan. Tapi muka pucat sikit lah. Tak sihat ke? Sihat, okey. Orang sebelah pula, macam muka tu pucat sikit tu. Tak sihat ke? Okey. Cuma malam tadi tidur lambat sikit lah macam. Orang depan pula cakap, Ajar muka pucat tu tau. Tak sihat kan? Main pagi tadi macam pening-pening sikit. Hatta pada diri dia pun dia boleh kena tipu tau. Sebab itu dalam Malaysia sini pun dia ada akta kaunseling, kan. Orang tak boleh suka-suka beri kaunseling kat orang, sebab bila orang tu tengah demotivate, dia akan terima benda apa orang cakap kat dia. Sebab itu sign Allah bagi Iqra, tapi tak semua benda kita boleh dedahkan kat diri kita. Iqra tetap bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa-apa ilmu yang bawa kita ke arah ketuhanan, maknanya membawa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi stage pertama ni kita memang kena belajar dan kena ada ilmu. Okey. Stage kedua dia apabila kita belajar, dia kena bentuk ilmu tu sebagai bahasa dalaman kita. Sebab orang baik kerana bahasa dalaman dia tu bagus. Orang baik kalau bahasa dalaman dia bagus. Kalau orang jahat, bahasa dalaman dia jahat. Ayah-ayah, ibu-ibu, akak-akak, kalau pergi kuliah, nak tahu kuliah kita tu bagus ataupun tak diri kita, sejauh mana dia membentuk bahasa dalaman kita. Kan? Bahasa dalaman tu penting, ya. Jadi hari ini nak melawan suami, teringat, janganlah. Kan? Maknanya, dengar kuliah dia kata, sabarlah, ya. Jadi dia boleh stop kita, itu ilmu kita bermanfaat. Tapi kalau benda yang kita input masuk membentuk bahasa dalaman yang buruk dan jahat, maknanya ilmu tu tak bagus. Sebab itu sejauh mana kita belajar, hari-hari kita belajar, saya difahamkan kat Shah Alam, saya duduk kursus sini juga,
Hari-hari dia kuliah duha. Kan? Ada orang berkata, "Ustaz, bini saya hari-hari pergi kuliah duha, Ustaz. Tapi menengking dia boleh tahan tak, tak sama je, Ustaz." Maknanya kuliah bagus dah, tapi tak bentuk bahasa dalaman. Maknanya kena check balik sampai dia boleh bentuk bahasa dalaman. Kan? Jadi sejauh mana ilmu tu memberi manfaat, dia membentuk bahasa dalaman. Jadi konsep wahyu sebenarnya adalah konsep bagaimana ilmu tu turun, bentuk kita nak belajar, dan dia bentuk bahasa dalaman pada kita tu. Itu wahyu. Okey, sebelum saya maknanya habis untuk sesi pertama, saya nak cerita sikit lah. Kisah ni selalu saya cerita, doktor. Saya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dalam dunia diving ni, maknanya dengan izin Allah agak tinggi jugalah. First bidang saya adalah syariah. Second bidang saya adalah diving. Dan diving ni bukan recreational je. Saya ngajar polis beberapa specialty, ngajar bomba beberapa specialty. Jadi dipanggil public safety diving. Bukan recreational. Public safety diving ni maknanya diving untuk menyelamat. Public safety diving ni, dia setahun sekali dia ada dia punya convention dekat US. Dia rotate setahun dekat Las Vegas, setahun dekat Florida. Setiap tahun dengan Zia Allah saya dijemput lah wakil Malaysia untuk ke sana. Jadi satu hari tu dekat Las Vegas, saya pergi Las Vegas. Ustaz pergi Las Vegas. Okey. Jadi seminggu liburan kat situ, rutin saya pagi saya pergi ke convention, seminar, petang saya balik, makan, saya akan tidur. Kan? Dalam 2-3 hari sebelum habis tu, geng-geng instructor ni, saya tengah makan tu, dia kata, "Muhammad, boleh tak aku join kau makan?" Sila. Kan? Lepas tu dia kata, "Muhammad, kau tahu tak kita ni berada di mana?" Saya kata, "Kita berada di Las Vegas." "Kau tahu tak Las Vegas tu benda apa?" Saya kata, "Yalah, Las Vegas lah." Kan? Dia kata, "Kau Muslim kan?" "Ya, Muslim." "Kau tahu tak Mekah, kau punya kota suci, Las Vegas ni dia upside down dengan kau punya Mekah." Maknanya pada terbalik kan. Semua benda dekat sini. Kata, "Muhammad, kami ni Scientology." Dia tak percaya Tuhan. "Kami Scientology. Aku tengok, aku rasa kau ni orang baik lah." Saya kata, "Kenapa?" "Sebab aku tengok, aku berhati kau seminggu ni. Kau pergi pagi, balik petang, kemudian kau makan, kau tidur. Aku tak tengok kau keluar. Tapi Muhammad, kami ni Scientology. Kami tak percaya pada agama. Aku rasa kau baik sebab diri kau, bukan sebab agama." Dengan Scientology. Saya kata, "Kenapa kau cakap macam tu? Kalau betul agama bawa orang jadi baik, kenapa Bashar Assad bunuh rakyat dia dekat Syria? Kenapa orang Yahudi bunuh orang Islam di Gaza? Kenapa orang Buddha bunuh orang Rohingya dekat Rohingya? Kenapa orang India, orang Hindu bunuh orang Islam dekat India? Kalau agama buat jadi baik." Saya biasa kalau ngajar masjid orang tanya soalan kan. "Assalamualaikum Ustaz. Ni makcik nak tanya ni Ustaz. Kunut ni sunat ke wajib?" Soalan biasa. Ini soalan macam tu. Saya nak jawab macam mana? Berselawat dia. "Allah Muslim, Allah Muslim." Apa aku nak jawab? "Allah Muslim, Allah Muslim." Jawab. Saya kata ginilah. Okay. "Bagi aku, Islam buat aku jadi baik." Dia kata, "Explain." Dia kata, "Aku rasa Islam satu-satunya agama, saya rasa, dia membawa orang ada inner talk. Ataupun dia ada dipanggil monolog dalaman. Quran tu jadi monolog dalaman kita. Hadis jadi monolog dalaman kita. Innallaha ma'as-sabirin." Dan aku rasa orang Islam kalau dia belajar betul Quran ataupun hadis, dia akan ada monolog dalaman yang bagus. Sebab tu Islam bawa agama jadi bagus. Agama lain aku tak tahu. Kan? Dia pun fikir, "Yeah, maybe yes, maybe no, I don't know, but makes sense." Jadi saya nak cerita kat sini, ibu-ibu, kakak, tuan-tuan, belajar ilmu wahyu sebagai ilmu, sejauh mana dia jadi bahasa dalaman kita. Ketika kita sakit hati dengan bini, sakit hati dengan suami, sedih dengan anak, tak puas hati dengan menantu, dia ada monolog dalaman yang penting bagi kita tu. Kita bergaduh dengan AJK masjid sesama kita, tak puas hati dengan menantu, tak puas hati dengan mertua, orang mak rempit potong kita punya motor kereta, semua ada bahasa dalaman. Soalannya, apa bahasa dalaman yang sering disebut dalam diri kita? Adakah bahasa dalaman Al-Quran ataupun bahasa dalaman nafsu yang saya tersemarah-marah? Jadi
al-wahyu dan ilmu, dia membentuk satu peribadi. Kalau bahasa nama kita bagus, kita akan terus belajar sampai akhir hayat kita untuk menjadi manusia yang bagus peribadi dia. Wallahu a'lam.